بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ساتو hari ساتو ilmu bersama saya Novel al -Idrus. pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hadis yang menjelaskan kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, agar segera diikuti dengan amal soleh kebajikan, karena amal soleh itu akan menghapuskannya. Sabda ini disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya yang bernama Abidhar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Tapi sebelum kita bahas ini, maka mari Anda jangan lupa baca basmalah dulu, baca solawat, biar berkah. Ilmu kalau berkah itu bisa diamalkan dan bisa disampaikan kepada orang lain. Itu diantara tanda-tanda keberkahan ilmu. Ikhwani rahimahumullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Hadis ini disampaikan Nabi pada sahabat yang bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Siapa Abidar Namanya adalah Cundub bin Junadah. Beliau berasal dari Ghifar, maka disebut Al-Ghifari. Cundub bin Junadah punya seorang adik yang bernama Anis. Saat mendengar datangnya munculnya seorang nabi akhir zaman di Mekah, maka Cundub bin Junadah mengutus adiknya Anis untuk ke Mekah dan mempelajari kebenaran berita tersebut. Saat adiknya kembali dari Mekah, menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka Jundub bin Junadah semakin rindu pada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun memutuskan untuk bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Dan mengajak adiknya, memerintahkan adiknya untuk menjaga keluarganya di Ghifar. Apa itu Ghifar? Suatu daerah di antara Mekah dan Syam. Di luar kota Mekah. Yang merupakan jalur perjalanan menuju Syam atau Syria. Singkat cerita, berangkatlah Jundub bin Junadah. Atau yang kemudian kita kenal dengan nama Abu Dhar ke Mekah al mukarramah Tapi sampai di Mekah, beliau ingat pesan sang adik, jangan tunjukkan keinginanmu untuk bertemu Nabi akhir zaman, karena engkau akan dimusuhi dan orang-orang Mekah tidak akan memberikan informasi tentang keberadaan Nabi akhir zaman tersebut. Mereka nggak suka dengan Nabi akhir zaman tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Abidar pun uh, tinggal di sekitar Masjidil Haram, berbekal sebotol air kalau sekarang, kirbah, tempat air, seperti botol, tinggal di sekitar Masjidil Haram. Saat itu lewat Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat ada orang asing, bukan warga Mekah. Nah, orang-orang dulu itu cinta sama tamu, suka sama tamu. Ketika melihat ada orang asing, ya nggak nggak kemudian nunggu orang asingnya nanya, beliau yang kemudian bertanya gitu. Ada kamu tempat bermalam di sini di kota ini? Dijawab nggak ada. Ya udah ikut ke rumah saya diajak ke rumahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hari pertama bermalam di situ. Keesokan harinya Abi pamit, ya, meninggalkan rumah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kembali lagi di sekitar Ka'bah, karena ia ingin mencari di mana Nabi akhir zaman tersebut. Malamnya ketemu lagi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, diajak pulang. Udah kamu tidur di rumah saya lagi. Dua malam berturut-turut Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak menanyakan siapa kamu, dari mana dan mau apa, karena menjaga privasi. Yang penting tamunya nyaman. Yang penting tamunya istirahat, tamunya bisa makan, ya menjamu tamu itu adalah, itu adalah kebiasaan orang-orang terdahulu dan merupakan ajaran Islam, ajaran baginda Muhammad SAW. Hari ketiga barulah Khalifah Ali bin Abi Thalib nanya kepada Abidar, kamu ini dari mana dan tujuanmu apa? Diceritakan oleh Abidar, hajatnya hanya satu, ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengantarkan Abidar ke rumah Rasulullah SAW. Ya dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Khalifah Ali jalan di depan, Abidar mengikuti dari belakang. Nah, ketika sampai rumah Rasulullah SAW, Abidar ngetuk pintu, minta izin untuk masuk. Ketika pintu dibuka, menatap wajah Nabi Muhammad SAW, disitulah Abidar berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dan salam itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah salam pertama yang disampaikan seseorang kepada, orang, eh, kepada Rasulullah SAW, seorang Muslim. Kepada Muslim akhirnya belajar dari salam ini. Salam pertama dalam Islam yang kemudian jadi ajaran Islam ini berasal dari Abidar al Ghifari. Awal Tahiyah fil Islam, ya sa ucapan salam pertama yang ada dalam Islam. Akhirnya Abidar pun masuk Islam. Saat itu juga di tempat duduknya belum berdiri sudah syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Rasul berpesan kepada Abidar al Ghifari, wahai Abidar. Kamu jangan tunjukkan keislamanmu pada siapapun. Nah, tapi Abidar berkata, tidak, saya mau uh, kembali ke kumpulan orang-orang musyrik yang ada di sekitar Ka'bah, dan saya akan iklankan, saya akan tunjukkan, iklankan, tunjukkan keislaman saya. Abidar pun mencari kumpulan orang-orang musyrik yang ada di sekitar Ka'bah, dan ini kumpulan yang paling ramai. Di situ Abidar pun mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lantang, kontan orang-orang musyrik menghajar Abidar hingga bebak belur. Untunglah saat itu datang paman Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pun melindungi Abidar dengan tubuhnya sambil berkata, Hati-hati kalian, jangan serang orang ini. Jangan pukuli orang ini karena orang ini berasal dari Ghifar. Kota di mana kalian kalau mau kesam, kalian harus lewat situ. Kalau kalian hajar dia, terjadi sesuatu dengan dia, nanti kalau kalian dagang menuju Sam pasti akan diganggu oleh kaumnya. Maka orang-orang musyrik pun melepaskan, melepaskan Abidar. Abidar nggak pulang ke rumahnya, tapi kembali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Saat melihat wajah Abidar yang babak belur, yang berlumuran darah, penuh luka, Nabi pun menyatakan, "Bukankah sudah aku katakan, jangan tunjukkan keislamanmu pada orang lain." Nah, ini karena sayangnya Nabi pada SAW. Abidar berkata, "Tidak, wahai Rasulullah SAW, saya harus menunjukkannya. Ini hajat saya, ini keinginan saya. Udah saya tuntaskan, udah selesai." Maka Rasul pun bersabda, "Pulanglah kamu ke kampungmu." Serukan Islam di sana, tebarkan Islam di sana. Abidar pun pulang ke kampungnya, adiknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, dan banyak warga desanya yang masuk Islam. Abidar baru bertemu kembali dengan Nabi Muhammad SAW setelah hijrahnya Rasul SAW ke Madinah, dan itu pun setelah perang, Khodak, membawa orang-orang uh, dari desanya yang masuk Islam dan menunjukkan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa pesan Rasul SAW kepada Abidar? Di antaranya Rasul berpesan, Ittaqillah haithumakunta. Wahai abidhar, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu tempatnya dimanapun. Bukan takwa hanya di masjid. ya, Bukan takwa hanya di musola, Bukan takwa hanya di pesantren. enggak, Takwa di pasar, takwa. Ya, di dimanapun takwa di mal, takwa artinya dalam keadaan ramai keadaan sepi sendiri di hadapan orang banyak Takutlah kepada Allah subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah menjadikan sesuatu untuk uh, sebagai pelindung, yang menjadikan sesuatu sebagai pelindung dari amarah Allah taala, ya dari nerakanya Allah taala. Sesuatu itu apa? Amal soleh. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, sebetulnya kita sedang bertakwa, melindungi diri kita dari amarah Allah subhanahu wa taala. Nabi Sasan memerintahkan agar setiap muslim bertakwa dimanapun berada. Di tempat ramai, di tempat sepi, sendiri, maupun bersama orang banyak. Di tempat yang memang itu tempatnya orang taat. Atau di tempat yang di situ banyak hal, hal yang gak baik. Takwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi suatu ketika, ketika sudah berusaha untuk bertakwa, terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, Islam berikan solusi. Rasul mengajarkan solusinya. Apa itu solusinya ketika terjerumus dalam dosa, saya al hasanata tamhuha. segera ikuti perbuatan dosa buruk tersebut dengan amal soleh karena ia akan menghapuskannya. Karena itu ikhwani, kalau memang kita sudah berusaha untuk tidak maksiat, kemudian terjerumus maksiat, jangan putus asa. Segera amal soleh. Sebisanya, apa? Minimal mengucapkan kalimat zikir. Al-Baqiyat solihat empat kalimat zikir yang sangat mulia, yang pahalanya luar biasa. Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ucapkan solawat, Ucapkan istighfar tentunya, ucapkan kalimat tahlil, sedekahlah, senangkan orang lain, senangkan orang tua. Semua kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang barusan dilakukan dan dosa-dosa yang telah telah lampau. Termasuk diantaranya adalah duduk di majelis ilmu. Itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ikhwani kumullah, karena itu jangan berputus asa. Tentu kita tidak memandang remeh dosa. Tapi kita berupaya sebisanya, Nah kita ini bisanya minta ampun sama Allah dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan ya kesungguhan beramal beramal soleh. Kemudian Rasul berpesan di akhir pesannya wa nasa bi hasan dan bergaulah dengan orang lain dengan masyarakat dengan budi pekerti yang baik. Apa itu budi pekerti yang baik? Di antara definisi akhlak, budi pekerti yang mulia adalah kemampuan menanggung derita gangguan orang lain. Jadi diganggu siapapun mampu menanggung derita itu dengan sabar dan memaafkannya ya dengan mentolerir ya orang lain tidak mudah emosi memaafkan orang lain sehingga dengan bergaul dengan siapapun ketika bergaul dengan siapapun kaidah ini yang dipakai sanggup menanggung derita gangguan orang lain insya Allah kita bertemu pada episode berikutnya satu hari satu ilmu jangan lupa ajak saudara anda untuk mendownload aplikasi ini satu hari satu ilmu insya Allah barokah setiap hari kita belajar bersama وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته